Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu sallama wa barak ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Urahhibu bikum ayyuhal ikhwan fi hadha al-liqa. الذي أسأل الله عز وجل أن يكون طيباً ومباركاً ونافعاً ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada petang hari ini kita duduk bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, di mana biasa beliau memulai pelajaran ini dengan bertahmid, memuja dan memuji Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, kemudian berdoa untuk semua kita yang berada di ruangan ini. أيها الأخوة، إن خير ما تذاكر فيه الذاكرون وتناصح فيه المتناصحون وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام رب العالمين، فإن في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه من العلم والفقه ومن النفع العظيم ما لا يمكن وصفه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ويجمع في عبارات يسيرة وفي ألفاظ قليلة من المعاني العظيمة ما لا يتحصل لغيره من الخطباء والفصحاء. Sudah tentu hal yang terbaik untuk diingat oleh orang-orang yang saling mengingatkan dan menjadi nasihat bagi orang-orang yang saling menasehati adalah apa yang didapati dari pelajaran-pelajaran yang bersumberkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita pun mempelajari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, karena di sanalah kita mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman fikih yang benar-benar mendalam yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Bahwa Rasulullah SAW di antara kelebihan beliau dan kekhususan beliau, bahwa beliau itu memiliki kemampuan yang disebut dengan jawami'ul kalim, artinya kemampuan berucap dengan kata-kata yang sedikit tapi memiliki kandungan makna yang sangat luas. Hal ini adalah kelebihan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang membuat kita harus mempelajari hadis-hadis yang menjadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-wasaya al-'azima li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam الوصية العظيمة التي أوصى بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي ذر وحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل
فقال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Di antara wasiatnya beliau yang sangat berharga adalah apa yang diwasiatkan oleh beliau kepada Mu'adz ibnu Jabal saat diutus menuju ke Yaman. Dan di antara apa yang kita bisa pelajari dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya dari Abi Dzar, di mana Rasulullah SAW menyatakan, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan pergaulilah orang dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Ini adalah wasiat yang nampaknya ringan, namun kandungannya sangat luas sekali. قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ابتدأها بهذه الوصية اتق الله حيثما كنت وتقوى الله تبارك وتعالى تتضمن فعل المشروع وترك المحظور، وإنما تفسر التقوى بهذا التفسير إذا انفردت عن البر، وإذا ذكرت مع البر، فالبر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فالتقوى مع البر كما يقول العلماء فيهما وفي نظائرهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا افترقتا في الذكر دخل معنى كل واحد منهما في الآخر، وإذا اجتمعت في الذكر وفي السياق فلكل واحد منهما معنى، كقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا على البر أي فعل الطاعات، والتقوى أي ترك المحرمات. Kita lihat bahwa di antara pelajaran penting pada hadis itu adalah sabda beliau, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini adalah awal wasiat yang beliau sabdakan waktu itu. Artinya wasiat itu diawali dengan nasihat untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Kita lihat bahwa bertakwa itu tentu saja berupa dilakukannya apa-apa yang disyariatkan dan ditinggalkannya apa-apa yang dilarang. Kita lihat bahwa antara kata at-taqwa dengan kata al-bir adalah dua kata yang dalam satu posisi memiliki makna yang sama, dalam posisi yang lain dia memiliki kekhususannya sendiri-sendiri. Sehingga kita lihat pada saat dia itu disebutkan bersama-sama, bahwa ketakwaan itu adalah sesuatu yang kaitannya dengan kewajiban seseorang meninggalkan apa-apa yang dilarang. Sedangkan albir adalah melakukan kebajikan, melakukan kebaikan yang diperintahkan. Itu kalau disebut bersama-sama, contohnya pada ayat yang mengatakan wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Bekerjalah
bekerjasamalah kalian dalam albir, artinya kebajikan, dan takwa adalah dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang. Namun jika disebutkan secara terpisah sendiri-sendiri, maka masing-masing mengandung makna kawannya. Albir di dalamnya ada kandungan makna takwa, dan pada takwa mengandung kata albir. Qala alaihi salatu wassalam, ittaqillah haythuma kunt. Wa ma'na haythuma kunt ay fi ayyi makanin kunt. Wa hadha yatadhamman al-wasiyya bi mulazamati at-taqwa fi kulli makan. Wa munasabat hadhihi al-wasiyya هو السفر، والسفر يصحبه ما يصحبه من الانشغال وكثرة الجهد الذي يبذل في السفر والانقطاع عن الأهل، وهناك عامل نفسي آخر أن الغريب لا يداري في سفره ما يداري المقيم المواطن في مكان، فإن من أقام بمكان له سمعة ويخشى من الفضيحة، والمسافر يضعف الوازع عنده لكونه انتقل من بلد إلى غير بلده، فكانت هذه الوصية مناسبة لهذه المناسبة وهو السفر، وإن كان الموصى بها هو معاذ بن جبل العالم العابد الزاهد رضي الله عنه. Kita lihat wasiat beliau, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Perkataan haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, itu mengharuskan siapapun untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, tidak terkecuali tempat yang mana, di semua tempat. Sehingga kita lihat, di saat kita ingin mengambil hukum pada hadis ini, pada perkataan haitsuma kunta, maka di sana ada kaitannya dengan orang yang berada di daerahnya sendiri sebagai mukim, dan orang yang berada di daerah yang terpindah-pindah sebagai musafir. Nah, kita lihat bahwa beban orang yang berada di tempatnya dengan orang yang berpindah-pindah tentunya berbeda. Di saat seseorang menjadi musafir, berada di suatu tempat, bebannya tidak sebesar orang yang mukim di suatu tempat. Karena di saat seseorang itu berbuat kesalahan padahal dia adalah orang daerah itu, maka masalahnya jadi besar. Kenapa? Karena orang kenal dia, orang akan mengenang perbuatan itu, perbuatan salah yang dilakukan. Tapi lain lagi dengan seorang musafir. Di saat dia berbuat kesalahan di suatu tempat, dia akan berpindah ke tempat yang lain, sehingga akan dilupakan oleh orang. Sehingga kita lihat dari sini saja, kita sudah dapat pelajaran bahwa orang itu harus bertakwa dimanapun dia berada. Ketepatannya kita lihat bahwa Rasulullah SAW akan memberi wasiat kepada Mu'ad, yang Mu'ad pada saat itu akan berdakwah meninggalkan Madinah menuju kepada Yaman. Maka bertakwa itu adalah kewajiban baik di Madinah ataupun di Yaman. Begitu. Thumma ba'da an awsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
معاذ ابن جبل بهذه الوصية هي تقوى الله في كل مكان. وقال بعض أهل العلم في قوله حيثما كنت تتضمن ملازمة التقوى في كل مكان وزمان، لأن انتقال الإنسان من مكان إلى مكان يتضمن تعدد الأمكنة، والانتقال لا يمكن أن يكون في زمن واحد، فدل على تعدد الأزمنة. ومن هنا نقول أن التقوى التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل هي ملازمة التقوى في كل زمان ومكان. Kemudian kita perhatikan pada kata haituma kunta menuntut kewajiban kita untuk bertakwa di semua tempat dan di semua waktu. Hal ini seperti apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz, dan itu pula yang terpahami oleh para ulama, di mana para ulama memahami bahwa kata-kata haitsu ma kunta, di mana haitsu artinya keberadaan seseorang. Keberadaan seseorang itu ada kaitannya dengan tempat dan waktu. Bisa jadi waktu ini dia ada di sini, waktu yang lain ada di tempat yang lain. Sehingga tempat berubah, waktu pun berubah. Maka kewajiban untuk bertakwa itu ada di setiap tempat dan ada di setiap waktu, tidak khusus untuk waktu tertentu saja. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومناسبة هذه الوصية وهي الجملة الثانية من هذه الوصية أن الوصية الأولى فيها الأمر بالتقوى، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان بفعل الطاعات وترك المحرمات. ولما كان الإنسان بطبيعته لا يسلم من نقص وخلل في دينه، جاءت هذه الوصية بمعالجة الخطأ بعد وقوعه. الوصية الأولى تقوى الله حيثما كنت بفعل المشروع وترك المحظور في كل مكان وزمان، وصية جامدة. لكن لما كان الإنسان عرضة للخطأ والذنب جاءت هذه الوصية بمعالجة الخطأ بعد وقوعه. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أتبع السيئة التي تحصل منك لقصورك ولضعفك أيها الإنسان، أتبعها بالحسنة. تمحها أي تمحو الحسنة السيئة. Kemudian Rasulullah SAW setelah menyatakan wasiatnya itu kepada Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang alim dan sangat ahli ibadah, sangat zuhud dan terkenal itu, beliau melanjutkannya dengan nasihat yang terkait dengan itu. Perintah untuk bertakwa di semua tempat dan waktu mengharuskan seseorang bertakwa di semua tempat dan di semua waktu. Tapi sebagai manusia tentunya karena dia memiliki hawa nafsu punya kekurangan. Bisa jadi apa yang diperintahkan itu dilanggarnya, apa yang dilarang itu dilakukannya.
Maka bagaimana seseorang di saat dia terjerumus dalam kesalahan seperti ini, maka Rasulullah pun bersabda melanjutkan nasihat takwa tadi. Bagaimana kalau seseorang berbuat kesalahan? Maka Rasulullah katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanat al hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan buruk itu dengan melakukan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik ini akan mampu menghapus perbuatan yang buruk. Nah, dengan demikian artinya Rasulullah SAW sedang melengkapi nasihat takwa tadi yang dimungkinkan di sana akan terjadi pelanggaran pada siapapun sebagai manusia yang bisa jadi kapan dan dimanapun dia akan berbuat kesalahan. Maka kesalahan itu diselesaikan dengan cara seperti ini. Wahadihi al-wasiyah al-azimah فيها بيان المنهج الصحيح الذي يجب أن يسلكه المسلم إذا وقع في الذنب والخطأ. والناس في هذا المقام على مذاهب شتى، فمن الناس من إذا فعل السيئة تمادى فيها وأتبع السيئة السيئة ولا يزال يسيء اعتمادا على سعة رحمة الله، ومن الناس من إذا أساء قنط من رحمة الله وقال أجتهد وأجتهد ولا أزال أسيء وأذنب فيقنط من رحمة الله. فجاءت هذه الوصية بالمنهج الصحيح، إذا ما أساء الإنسان لا يقنط ولا ييأس ولا يتمادى في السيئات، وإنما إذا أساء يحسن. لهذا جاء في بعض الألفاظ وإذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن، أتبع السيئة الحسنة، السيئة هي المعصية. وهذا دليل على أن السيئة تطلق على الكبيرة والصغيرة بخلاف ورودها في بعض المواطن يراد بها الصغيرة، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، سيئاتهم الصغائر. ولعل هذا هو المناسب في ذكر السيئة هنا، أن حتى لو كانت صغيرة لا تحقرن الذنب، ولكن اسعى في علاجه، أتبع السيئة الحسنة، والحسنة هي الطاعة هنا، لأن الحسنة تتعدد مفاهيمها في الكتاب والسنة. المقصود بالحسنة هنا الطاعة، لأن الحسنة تطلق على الطاعة وعلى ثوابها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فتطلق الحسنة على الطاعة وعلى ثوابها. Kemudian wasiat dari Rasulullah SAW yang beliau berucap atau bersabda, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, mengajarkan kita tentang manhaj yang benar dalam mengantisipasi kesalahan yang mungkin dilakukan. Di mana kita melihat orang-orang yang salah dalam bermanhaj, mereka itu berbuat dosa, berbuat kesalahan, namun melanjutkan lagi dengan kesalahan berikutnya, melanjutkan lagi, tamada, berpanjang-panjang, berlama-lama dalam berbuat dosa. Ini adalah kesalahan. Ada lagi sebagian orang yang lain, di saat dia berbuat kesalahan, kemudian putus asa terhadap kasih sayang Allah. Dia menganggap bahwa dirinya
sudah buruk di hadapan Allah, tidak layak mendapatkan kasih sayang Allah, maka putus asa. Ini pun salah. Yang benar diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana orang yang berbuat kesalahan itu tidak perlu berpanjang-panjang dan tidak perlu berputus asa. Di mana setiap orang itu bisa berbuat salah. Tapi ingat, Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis yang lain, "Idza asa'ta fa ahsin." Jika engkau berbuat salah, segeralah berbuat baik. Jangan ditunda-tunda. Sehingga setiap kesalahan itu telah diselesaikan oleh kita dalam waktu yang tepat dan tidak tertunda-tunda. Tidak semakin banyak kesalahan kita. Kemudian Rasulullah SAW di saat melafadzkan kata as-sayyi'ah, kata perbuatan salah. Perbuatan salah itu bisa besar, bisa kecil. Semua kesalahan itu namanya adalah as-sayyi'ah. Bisa dosa besar, bisa dosa kecil. Nah, kita tidak dibenarkan meremehkan dosa kecil. Intinya bahwa setiap orang berbuat salah, entah kecil entah besar, segera lakukan kebaikan supaya kebaikan kita itu menghapuskan kesalahan kita. Kemudian Rasulullah SAW melafadzkan kata al-hasanah, yang artinya kebaikan. Kebaikan itu bisa dua macam. Bisa kebaikan dalam bentuk perbuatan ketaatan, bisa berupa pahala yang Allah janjikan atas setiap kebaikan. Karena dua-duanya bermakna al-hasanah. Al-hasanah itu bisa jadi artinya adalah perbuatan baik. Al-hasanah pula bisa bermakna berupa pahala atas perbuatan baik. Kedua-duanya benar. Kedua-duanya bisa masuk di dalam apa yang kita bahas. Qawluhu alaihi salatu wassalam tamhuha ay anna al-hasanah tamhu as-sayyi'ah. Ikhtilaf al-ulama fi mafhum al-mahw. فقيل تمحها أي تذهب بأثرها فلا يعاقب عليها، وقيل تمحها أي تمحها من الديوان لأن السيئات تكتب كما تكتب الحسنات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تمحها دليل على عموم المحو، وهو محو الأثر ومحو الكتابة، وهذا دليل على عظم الحسنات، فإن الحسنة إذا كانت تمحو السيئة لا يبقى للسيئة أثر ولا يبقى لها وجود في الكتاب، وهذا من فضل الله عز وجل. والسيئات تغفر بعدة أسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وعدها وأوصلها إلى عشرة أسباب، ومنها الحسنة التي تذهب السيئة، ومنها الاستغفار، ومنها التوبة، ومنها دعاء المؤمنين، ومنها المصائب التي تصيب الإنسان يكفر الله عز وجل عنه بها. وكل هذه أسباب جعل الله عز وجل أسبابا لمحو السيئات. Kemudian sabda Rasulullah SAW, tamhuha, mampu menghapuskannya. Artinya perbuatan yang baik itu mampu menghapuskan perbuatan yang buruk. Nah, di sini terjadilah pembahasan yang mendetail bahwa apa yang dihapuskan itu, apakah yang dihapuskan itu adalah catatannya sama sekali sehingga catatan itu hilang,
catatan perbuatan buruk yang pernah dilakukan sudah tidak muncul lagi, atau catatan tetap ada, tapi nanti perlakuan di hari akhirat nanti Allah telah mengampuninya, sehingga sudah terampunkan walaupun catatan itu masih ada. Terjadilah perdebatan di antara para ulama dalam hal ini. Namun yang benar sesuai dengan hadis ini, kata Asy-Syaikh, bahwa yang dihapus itu adalah tulisannya hilang. Artinya apa yang tadinya ada pada diwan, di catatan malaikat ketika manusia berbuat, maka pada saat itu pula, di saat diampuni oleh Allah dan dihapuskan, maka langsung hilang dari catatan malaikat. Kemudian dalam waktu yang sama hilang pula keberadaan dari perbuatan itu, sudah dianggap tidak ada. Hal ini bukan cuma terjadi pada perbuatan baik yang menghapuskan perbuatan buruk, tapi terjadi pula pada bentuk-bentuk yang lain yang mampu menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa. Contohnya adalah bertaubat, beristighfar, kemudian kejadian musibah-musibah, penyakit dan hal-hal yang tidak disukai oleh kita, kita ridho kepada ketentuan Allah, maka itu semua mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Sama seperti halnya al-hasanah tadi mampu menghapuskan tulisan dan wujud bahwa seseorang telah berbuat dosa, dianggap tidak pernah berbuat dosa. Thumma khatam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu bi qawlihi wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Khaliq an-nas ya'ni amil an-nas bi akhlaq. Thumma wasaf hadhihi al-akhlaq بأنها حسنة وخالق الناس بخلق حسن أي عامل الناس بالأخلاق الحسنة. والأخلاق الحسنة تشمل كل إحسان في معاملة الخلق. واختلف في تفسير حسن الخلق، فقيل هو إفشاء السلام، وقيل هو الصبر والتحمل، وقيل الأمر بالمعروف، وقيل بذل الندى والإحسان للخلق. والصحيح أن حسن الخلق يشمل كل ذلك، إفشاء السلام، تشميت العاطس، البشاشة، الطلاقة في وجه المسلم، كل ما فيه إحسان وتودد للمسلمين وتناصح فهو داخل في الخلق الحسن. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadis beliau dengan mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah para manusia dengan akhlak yang indah, akhlak yang bagus. Kita lihat di sini bahwa Rasulullah SAW menyatakan khaliqin nas maknanya adalah perlakukanlah orang, pergaulilah orang bi khuluqin hasan. Rasulullah SAW menyebutkan akhlaknya itu harus hasan, disifati oleh beliau. Akhlaknya itu harus akhlak yang baik. Kita lihat bahwa akhlak yang baik, akhlak yang indah dan bagus itu adalah sesuatu yang luas maknanya, sehingga sebahagian orang memahaminya seolah-olah terbatas pada amalan-amalan tertentu. Syekh mengatakan tidak demikian. Semua yang memiliki kandungan makna ihsan, sikap baik seseorang terhadap orang lain, maka masuk ke dalam hadis ini, masuk ke dalam makna yang kita sedang bahas. Sehingga sabarnya seseorang di hadapan orang itu masuk.
bagaimana seseorang menahan diri terhadap perbuatan buruk orang terhadap dirinya, itu pun masuk di dalam ini. Kemudian seseorang berbaik kata, tersenyum terhadap orang lain, menebar salam, kemudian memberikan nasihat, kemudian mencintai orang dengan cara-cara yang baik, mengasihi, membantu orang dan seterusnya. Semua itu masuk kepada kata khuluqun hasan, akhlak yang baik, yang indah. هذه الوصية أيها الأخوة وصية جامعة، وقد استعرضنا هذه الوصية من خلال الوقوف عند ألفاظها، لكن لو نظرنا نظرة أخرى إلى هذه الوصية من حيث المعنى العام فنجد أنها اشتملت على 5 مسائل عظيمة، وكل مسألة تتفرع عن مسألتين. اشتمل هذا الحديث على 10 مسائل عظيمة. أذكر المسائل 5 ثم ما تتضمنه كل مسألة من فرعين. المسألة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بداية الوصية بتقوى الله. ذكرنا أن التقوى متضمنة فعل المشروع ترك المحظور. هذه المسألة الأولى، وهو ملازمة الطاعة باسميها فعل المشروع وترك المحظور. المسألة الثانية في قوله حيثما كنت، هذه المسألة متضمنة ملازمة التقوى في السفر والحضر، لأن الإقامة مكان غير مكان السفر، وكذلك الزمان كما قلنا، فإن الانتقال يسحبه تعدد الأزمنة، فتتضمن أيضا ملازمة التقوى في كل زمن. فهنا مسألتان، ملازمة التقوى في السفر والحضر، في الزمن الحاضر والمستقبل. نعم. Kemudian setelah kita membahas hadis ini dari sisi maknanya, kita sudah memerinci bagian-bagian dari hadis tadi, maka kita akan berpindah kepada cara yang lain dalam memandang hadis ini. Kita pandang hadis ini dengan makna yang bersifat umum. Kita akan dapati di sana ada 5 masalah, dan setiap masalah mengandung 2 sisi. Kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang perintah beliau agar setiap orang itu bertakwa kepada Allah di setiap tempat dan waktu. Nah, bertakwa kepada Allah itu punya 2 sisi. Yang pertama adalah dilakukannya apa-apa yang disyariatkan. Sisi yang kedua adalah ditinggalkannya apa-apa yang dilarang. Itulah bertakwa. Jadi bertakwa itu tidak cukup hanya dengan seseorang melakukan perintah, tapi dia pun punya kewajiban yang lain di sisi yang lain, yaitu meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar bertakwa itu di setiap tempat. Maka hal ini mengandung 2 sisi pula. Sisi pada saat seseorang ada pada tempatnya, tidak kemana-mana. Dan sisi yang lain di saat dia menjadi musafir, dia pergi ke tempat yang lain. Artinya ada 2 sisi dalam hal ini. Di tempat yaitu dia berada sehari-hari, dan sisi yang lain di saat dia berpindah ke tempat yang lain. Begitu pula berbicara tentang waktu, bahwa waktu pun memiliki 2 kandungan, 2 sisi. Pada saat dia berbuat sekarang, dan sisi yang lain di saat yang akan datang. Jadi seseorang itu harus baik
baik sekarang ataupun yang akan datang. المسألة الثالثة من المسائل المجملة أن هذه الوصية تضمنت الإرشاد إلى ترك المعاصي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، وجاءت بمعالجة الخطأ بعد وقوعه، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة، كما يقال أنها جاءت بالوقاية والعلاج، الوقاية قبل وجود الدم بالإرشاد إلى تقوى الله، والعلاج بعد حصول الدم. Kemudian masalah yang ketiga, bahwa petunjuk yang kita dapati dari Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Nah, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengantisipasi terhadap kesalahan itu, baik dia itu sedang terjadi ataupun akan terjadi. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu yang disebutkan sebagai al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya pencegahan, defense. Seseorang sebelum berbuat salah, maka waspadalah, disuruh berhati-hati untuk tidak berbuat salah. Artinya berbicara tentang yang akan datang. Kemudian Rasulullah SAW pun berbicara tentang kalau terjadi, artinya sekarang ini terjadi, apa yang harus kita lakukan. Ini dua sisi yang Rasulullah SAW bahas dalam waktu yang sama, di mana beliau sedang mengantisipasi dua kejadian itu. Nah, hadhihi al-wasiyah aidan ishtamalat على المسألة الرابعة المجملة، وهي أنها جاءت بأداء حقوق الخالق وحقوق المخلوقين. حقوق الخالق في قول عز وجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. حقوق المخلوقين في قوله وخالق الناس بخلق حسن. Kemudian masalah yang keempat dari hadis ini, bahwa hadis ini datang membawa dua macam hak sekaligus, haknya Allah dan haknya para manusia. Kita lihat di saat diucapkan ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, berarti sedang berbicara tentang haknya Allah, di mana kita punya kewajiban untuk bertakwa kepada Allah, karena takwanya kita kepada Allah adalah haknya Allah. Kemudian sisi yang lain, kita pun disuruh untuk memenuhi haknya para makhluk. Apa haknya para makhluk? Adalah kita berakhlak baik, berakhlak mulia di hadapan mereka. Itu haknya para makhluk. Maka hadis ini mengajarkan dua hak itu secara sekaligus. المسألة الخامسة المجملة أن هذه الوصية اشتملت على العبادات والمعاملات، والدين منقسم إلى هذين القسمين كما هو معلوم لدى العلماء، ولهذا يقسم المصنفون كتبهم إلى عبادات ومعاملات. فهذا الحديث اشتمل على العبادات في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، لأن هذا يتضمن فعل الطاعة وترك المعصية، والمعاملات في قوله وخالق الناس بخلق حسن. فتلاحظون كيف أن هذه الوصية العظيمة الجامعة كيف اشتملت على هذه المعاني العظيمة التي لم يبقى بعد هذه الوصية شيء من الدين إلا وقد حوته هذه الوصية النبوية على نبينا أرحم.
Kita lihat masalah global yang kelima, bahwa hadis ini membahas dua hal besar, yaitu al-ibadat, ibadah-ibadah, dan al-mu'amalat, perlakuan-perlakuan kepada para manusia. Di mana kita lihat Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwa itu menghasilkan perbuatan-perbuatan ibadah. Di saat seseorang melakukan apa yang disukai oleh Allah, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Kemudian dalam waktu yang sama, Rasulullah SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang indah. Ini adalah muamalat, pergaulan. Agama Islam mengandung dua hal ini. Kepada Allah, kandungannya berupa ibadah-ibadah. Kepada para manusia, kandungannya adalah berupa pergaulan, sikap, perlakuan terhadap sesama manusia. Sehingga para ulama pun di saat menuliskan buku-buku mereka, membagi mereka itu dalam buku-buku mereka, pembagian yang dua tadi, membahas tentang ibadah-ibadah dan membahas tentang muamalah-muamalah. Sehingga hadis ini walaupun ringan, walaupun sederhana, sedikit kata-katanya, tapi luas kandungannya, sehingga dia mencakup seluruh inti daripada ajaran Islam. أختم بهذا الحديث عن هذه الوصية الجامعة النافعة العظيمة وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها وأن يرزقنا حسن الاتباع لوصايا نبينا عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menutup pelajaran beliau petang hari ini dengan berdoa kepada Allah agar kita semua diberi kemampuan untuk bisa berittiba' kepada wasiat-wasiatnya Rasulullah SAW dengan cara yang baik dan benar. Kemudian beliau pun bertahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, serta bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan dengan demikian selesailah pelajaran kita. Saya perhatikan di sini pertanyaan yang masuk, sebahagiannya pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran kita, sementara Syekh waktunya sangat padat, yakni beliau akan segera pergi meninggalkan masjid ini, sehingga Syekh maunya hanya menjawab yang ada kaitannya saja. Al-awwal Syekh, mal ilaj wal asalib al-lazimah liman'il wuku' ala man hamma bisayyi'ah. Jadi واحد خلاص ما تحمل لا بد ان يعمل السيئه. ما العلاج في هذا الباب؟ ثم الثاني كيف الطريقه في نسيان خطا الاخرين علينا؟ نريد ان ننسى بما اخطاوا علينا يعني تقريبا هكذا. نعم، أولاً الهم بالسيئة، يقول كيف العلاج لمن هم بسيئة؟ أولاً نحن نريد أن نعالج الهم، الهم الذي هو العزم على السيئة، والهم مقارب يعني للعزيمة، وهو خاطر في النفس.
لا بد من علاج الهم والعزائم، فإن هذه الأمور يسبقها ما يسبقها في النفس كما ذكر الإمام ابن القيم، فإن هذه الذنوب أصبحت خواطر في النفس، الإنسان يحدث نفسه بالمعصية. قبل أن تصبح هذه الخاطرة إلى هم وعزيمة لا بد من دفع هذه الخواطر السيئة، وسبب هذه الخواطر السيئة الفراغ. الإنسان إذا بقي فارغاً اشتغل بهذه الأمور، وإذا انشغل بالخير ذهبت عن هذه الأمور، فليس هناك أفضل من إبعاد هذه الخطرات السيئة من الانشغال بالطاعة. على الأقل إن لم ينشغل بالطاعة ينشغل بما ينفع في الدنيا من المباحات. وأما إذا وجد الهم والعزم على المعصية فعليه أن يتذكر أنه أمام عقوبة، يتذكر أن النار أمامه، وهذه السيئة إذا فعلها قربته من النار، وإذا تركها لله أجر عليها، أجر على تركها، كما جاء في الحديث أن من هم بسيئة فتركها كتبت له حسنة، وإذا هم بها وفعلها كتبت عليه سيئة. فبهذه الطريقة يتجنب هذه العزائم والخطرات السيئة. وكذلك مما تدفع به هذه الخطرات الصحبة الصالحة الطيبة التي يمنع الصديق الناصح الصالح صديقه من الوقوع بالسيئات، والجليس السيء والصديق السيء يحمل صاحبه على الوقوع في السيئات. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap seseorang di saat dia itu akan terjerumus di dalam perbuatan dosa. Dia sudah punya keinginan yang kuat untuk berbuat dosa dan dia ingin mencegah dirinya agar tidak berbuat. Apa yang harus dia lakukan? Maka jawabnya, kita pertama kali harus memahami bahwa manusia itu punya ham, punya keinginan yang kuat. Di antara ham itu adalah berbuat, dalam berbuat baik juga dalam berbuat buruk, keinginan kuat untuk berbuat baik dan keinginan kuat untuk berbuat buruk. Ini yang disebut dengan azimah. Kemudian kita tahu bahwa setiap azimah itu ada awalnya. Awalnya adalah keinginan-keinginan. Sehingga Ibnul Qayyim pun membahas hal ini, bahwa di sana ada khawatir, ada hal-hal yang terbetik di dalam dada sebelum seseorang itu berbuat. Maka sebelum seseorang itu melaksanakan, maka hendaknya dia selesaikan permasalahan jiwanya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa seseorang itu akan terhindar dari pemikiran-pemikiran, niatan-niatan yang jelek kalau dia itu adalah orang yang sibuk. Orang yang kosong, orang yang pengangguran, orang yang banyak yakni jeda waktu yang kepanjangan, itulah orang yang mudah dibawa oleh syaitan untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, penyelesaiannya adalah dengan kesibukan. Sibukkanlah diri ini dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan melakukan hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh. Nah, kita juga pada saat seseorang itu terdesak akan berbuat buruk, maka hendaknya ingat. Ingat bahwa tidak ada suatu perbuatan buruk yang tidak dibalas. Semua perbuatan buruk mesti ada balasannya. Ingat bahwa api neraka itu ada di hadapanmu.
kamu akan dilemparkan ke sana. Kemudian kita pun tahu di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang meninggalkan perbuatan buruk dapat pahala. Sementara orang yang belum melakukan perbuatan yang buruk tidak kena apa-apa sampai dia melakukan perbuatan buruk itu sendiri. Nah, di antara hal yang penting juga adalah sikap saling menasihati. Oleh karena itu, di sini penting sekali untuk punya kawan yang baik. Kawan yang selalu mengingatkan kita. Karena kawan-kawan yang baik inilah yang akan membuat kita itu ingatnya berbuat baik. Inginnya berbuat baik. Sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. الشق الثاني من السؤال يقول كيف نتناسى خطا الاخرين او نعفو عنهم هذا بالاحتساب المسلم اذا علم ان الله وعد بالثواب والاجر لمن عفى عن اخيه كما قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فانه يعفو ويصفح وقول الله عز وجل وليعفو وليصفح فالله أمرك بالعفو والصفح فإذا علم أن الله أمر بالعفو والصفح يصفح لأنه يريد الأجر من الله الأمر الثاني أنه ما من واحد منا إلا وله أخطاء يخطئ على الناس وهو يحب للناس أن يعفو عنه فكما يحب أن يعفو الناس عنه يعفو عن إخوانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه إذا كنت تحب أن يعفو الناس عنك واعفو عن الناس ومن عامل الناس بالعفو عفى الله عنه كما جاء في قصة رجل يوم القيامة يعفو الله عنه ويدخله الجنة لماذا؟ هذا رجل تاجر كانت له حقوق عند الناس فكان يوصي عماله يقول إذا أعسر بعض هؤلاء الذين عليهم الحقوق يقول اعفو عنهم لعل الله أن يعفو عنا يوم القيامة فعفى الله عنه والجزاء من جنس العمل إذا تذكر المؤمن هذه النصوص وهذه الفضائل فإنه يعفو وتطيب نفسه وإذا كان الله العظيم عفى عن الخلق مع عظم حقه عليهم فكيف لا نعفو عن الناس ونحن نذنب ونظلم وربنا لا يظلم الناس مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحد ومع هذا يعفو وهو لا يظلم ونحن نظلم ونحب أن يعفى عنا كذلك نعفو عن الناس Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa melupakan kesalahan orang lain terhadap diri kita? Nah, jawabannya kata Syekh, ingatlah bahwa di saat kita itu berbuat, maka niati setiap perbuatan kita untuk mendapatkan pahala. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu mendatangkan pahala. Sehingga di saat kita bisa melupakan orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala. Maka carilah pahala, lupakan kesalahan orang. Kemudian di saat orang itu mampu melupakan kesalahan orang, maka dia sedang membuka kesempatan kepada Allah untuk juga melupakan kesalahan kita. Sehingga Syekh menceritakan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang pedagang yang suka memberi hutang kepada orang. Kemudian dia adalah orang yang sesungguhnya bukan orang yang saleh, tidak saleh dia. Namun dia adalah orang yang mudah memaafkan orang yang tidak mampu membayar hutang. Sehingga disebutkan pada saat ada orang ditagih dan tidak bisa membayar, maka dia pun berkata, ayo kita lewati.
kita maafkan dia, semoga Allah pun melewatkan kita, memaafkan kita. Ternyata benar-benar kata Rasulullah SAW, orang itu dilupakan oleh Allah dosa-dosanya, kesalahannya, karena dia melakukan hal yang sama terhadap orang di dunia. Padahal kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri, kita itu adalah orang yang suka berbuat dosa. Kita pun butuh untuk dimaafkan oleh orang lain. Kita butuh untuk dimaafkan oleh Allah. Maka kita pun harus menjadi orang yang mudah memaafkan orang lain, agar kita pun mendapatkan perlakuan yang sama. Karena memang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk orang lain apa yang dia sukai untuk dirinya. Nah. Nah, kemudian mal hukmu bin nisbat yani ar-rajul alladhi yani amila bil ma'asi thumma tab wa amila bil ma'asi thumma tab wa hakadha ila an mat, yani hal huwa yu'fa an yani ma'asi am la. ما دام أنه إذا عصى يتوب هذا على خير، كما جاء في الحديث أن العبد يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب فيغفر الله عز وجل له بعد ذلك. فما دام أنه إذا عصى تاب إلى الله عز وجل فهذا دليل على خير. ولهذا قيل أنه من علامات السعادة أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا كان هذا الرجل يذنب ثم يتوب فهو على خير، لكن خير منه الذي لا يذنب يموت على طاعة، ودونه الذي يذنب ويموت على المعاصي، فهذا على خطر. ولكن نحن لا نقطع لمعين، لا نقول هذا في الجنة وهذا في النار، لكن. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kondisi orang yang bertaubat lalu bermaksiat, kemudian bertaubat, kemudian ia meninggal dunia pada saat maksiat? Apakah dosanya tetap dihapus? Syekh di sini mengatakan bahwa selama dia itu adalah orang yang berbuat maksiat kemudian bertaubat, berbuat maksiat kemudian bertaubat, dia selalu melakukan perbuatan taubat setelah maksiatnya, maka harapannya dia adalah orang yang baik. Kenapa? Buktinya dia bertaubat. Nah, taubat itu membuka harapan bagi seseorang untuk benar-benar mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyatakan tentang orang yang baik itu adalah orang yang kalau diberi rizki oleh Allah bersyukur, kalau Allah timpakan musibah atasnya dia bersabar, kalau berbuat dosa dia meminta ampun. Itu ciri orang yang baik. Sementara kita tidak bisa menghukumi orang bahwa si fulan itu karena berbuat dosa maka buruk, tidak bisa. Kita masih bisa berharap bahwa orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya fi had su'al. Nakhtib. Baiklah. Dengan demikian kita akhiri perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.